Sholat kan selalu ihdinas siratal mustaqim di Fatihah. Berilah aku jalan yang lurus. Padahal ya Islam dalam keyakinan kita sebagai Muslim kan Ya. jalan yang lurus. Tapi Ya. tetap kamu ya gak lurus. Kamu tuh siapa? Ya kita ini yang Muslim. Ya kalau Anda mau ikut, ayo. Tapi Pak aku nggak setuju terjemahan dia ihdinash shiratal mustaqim itu bukan tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Aku dari teknik sipil. Ya. Namanya jalan raya itu tergantung tingkat kecepatannya. Ya. Pada kecepatan tertentu, misalkan 60 km/jam, maka dalam sekian kilometer harus belok. Oke. Harus belok supaya nggak ngantuk. Oke. Gitu loh. Jadi jalan lurus itu bosen, Beb. Putar dulu. Aku setuju terjemahannya Cak Nun. Apa? Tunjukkan aku ke suatu jalan di mana aku tetap tegak di situ. Itu terjemahannya. Gimana sih Habib ini? Jadi walaupun berkelok-kelok, enggak, ini terjemahannya Cak Nun. Walaupun begini-begini, itu Beb bosen Beb jalan lurus itu Beb, serius. Ngantuk gitu loh. Berarti Jo ini gak pernah Janun yang ngomong. Iya. Gitu loh. Iya maksud aku. Semoga Janun, Al-Fatihah buat Janun. Semoga. Semoga segera berkumpul lagi sama kita. Oke. Nah, jalan tol itu sekarang ada itu, bah. Kayak walaupun lurus itu. Oke, kalau gitu terjemahannya tunjukkan aku ke jalan yang lurus dengan sedikit gerojalan-gerojalan. Jadi hidup itu semangat gitu.